Komisi Pemberantasan Korupsi masih menggunakan gedung Bahrama Kota Polres Madiun Kota guna pemeriksaan belasan ASN di lingkup Pemkab Nganjuk. Pemeriksaan ini diduga berkaitan dengan kasus gratifikasi serta kasus jual-beli jabatan yang menjerat Bupati Nganjuk nonaktif Taufikur Rahman. Pemeriksaan PNS Pemkab Nganjuk ini tidak hanya yang masih aktif, namun juga yang PNS pensiun turut dipanggil. Anang, mantan staf Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, mengaku diberitahu oleh dinas terkait pemanggilan KPK tersebut. Namun dirinya tidak tahu pasti materi pemanggilan. Dirinya hanya diminta untuk datang memenuhi panggilan KPK. Tidak tahu saya dari swasta. Oh, dari swasta. Dari swasta, karena anu. CV. Ya, tidak tahu saya, Pak. Dari dinas saya dipanggil ke sini. Oh, dari dinas yang mana? Dinas PU. Dari dinas PU. Enggak. Saya dari dinas pertanian tadi. Sementara itu, Ahmad Zakin, Kabid Penataan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk mengatakan, pemanggilan KPK ini sudah kesekian kalinya. Pemeriksaan terkait kasus gratifikasi di lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk. Pasalnya dirinya pernah menjabat sebagai Kabid Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk. Oh, ada pemeriksaan KPK. Terkait? Kaitan dengan kasus Bupati Nganjuk. Lebih spesifik kasus apa, Pak? Gratifikasi di Dinas Pertanian begitu mungkin? Gratifikasi. Di Dinas Pertanian, Pak? Dari Dinas Pertanian ya, Pak. Oke. Sudah berapa kali datang sini, Pak? Wah, saya sudah berkali-kali, Pak. Berkali-kali, Pak, ya. Selain dari ASN Pemkab Nganjuk, KPK juga memanggil pihak rekanan yang pernah bekerja sama dengan Pemkab Nganjuk. Pemeriksaan KPK dilakukan secara tertutup. Kris Wanto, CTV.